Ahmad Dhani, tidak Ahmad Dhani yang dulu lah. Iya dong. Iya loh. Memang saya sekarang memang politician sebenarnya. Politician yang punya hobi main musik sekarang gitu kan. Jadi main goal saya tetap politik. Hujung minggu lalu, komposer dan penyanyi kumpulan Dewa 19, Ahmad Dhani, bertandang ke Kuala Lumpur bagi menjayakan Festival Islamic Garden of Eid yang dianjurkan di Taman Botani Perdana di Ibu Negara. Dan pada Selasa lalu, pemuzik berusia 50 tahun ini bertemu media tempatan untuk berkongsi perkembangan terbarunya termasuk pengalamannya ditahan dan dipenjarakan di Cipinang, Jakarta Timur selama 18 bulan selepas didapati bersalah menyebarkan mesej berunsur kebencian dalam 3 kenyataan di Twitter. Apa kes? Ada butirannya. Kita cari jawapannya dalam kapsul hiburan di HTV. Apa kes? Kelahiran Dewa itu 35 tahun. Karena saya bentuk Dewa itu saat saya umur 15 tahun. Tapi 30 tahun itu dihitung dari terjun pertama kali ke industri ya. Jadi 30 tahun dihitung dari pertama kali dirilis lagu Kangen. Ya, sebenarnya 30 years is all about friendship. Terus it's all about brotherhood. Bagaimana kami menciptakan sebuah persaudaraan dan brotherhood selama 30 tahun. Esensinya sih itu sebenarnya. Adapun impact-nya mungkin rezeki ya, itu impact-nya. Impact-nya itu apresiasi dari masyarakat, itu impact-nya. Tapi the essence itu it's all about friendship and brotherhood among us. Paling penting itu. That's why kita harus celebrate itu. Karena it's not that easy to have such a friendship and such a kind of brotherhood. Saya fokus pada pekerjaan saya yang sekarang karena kan ini main musik hobi. Untuk bikin musik di upload di YouTube hobi, tapi ketika tour ini udah bukan hobi lagi karena saya terikat kontrak kerjasama kan. Jadi ya kalau kontraknya habis ya saya politik lagi gitu. Ahmad Dhani tetap Ahmad Dhani yang dulu lah. Iya dong. Iya loh. Memang saya sekarang memang politician sebenarnya. Politician yang punya hobi main musik sekarang gitu kan. Jadi main goal saya tetap politik. Ya seperti saya sering bilang di Indonesia ya, nggak tahu saya belum pernah bilang di Malaysia mungkin ya Pak, bahwa masuk penjara itu tergantung bagaimana cara kita memaknai ya. Apalagi semua orang tahu saya masuk penjara bukan karena real kriminal gitu kan. Orang tahu saya masuk penjara karena politik. Semua orang tahu saya masuk penjara karena ada election ya, ada election pada waktu itu yang akan diadakan April 2019. Saya masuk akhir Januari 2019. Artinya memang ada hubungannya antara election sama saya masuk penjara. Nah, di sini orang bisa memaknai macam-macam. Kalau mau dimaknai misalnya ini ada sebagai hukuman dari Tuhan gitu ya, misal kalau kita bisa memaknai ini hukuman dari Tuhan, saya rasa nggak punya salah-salah yang serius gitu, saya nggak punya dosa yang serius sehingga Tuhan menghukum saya. Jadi pendapat ini adalah hukuman dari Tuhan, saya coret. Atau misalnya ada pendapat ini adalah cobaan dari Tuhan ya. Cobaan dari Tuhan, saya masuk penjara. Karena biasanya kalau cobaan itu saya sabar atau tidak gitu kan menghadapinya. Saya rasa Tuhan sangat tahu banget saya.
bahwa saya orangnya itu sabar gitu. Jadi Tuhan tidak perlu menguji saya dengan kesabaran macam-macam karena saya itu sabar orangnya. Jadi saya coret itu bahwa itu adalah apa? Cobaan. Saya coret. Jadi udah dua yang saya coret. Ini bukan hukuman, coret. Ini bukan cobaan, coret. Oke, next. Ini adalah ujian. Saya pikir-pikir lagi, ujian. Ujian itu berarti banyak yang bilang ini ujian Mas Dani. Mas Dani akan naik kelas katanya. Saya pikir-pikir, ngapain Tuhan nguji saya? Tuhan kan Maha tahu. Saya tuh nggak perlu diuji-uji, Tuhan tahu gitu. Misal nih ya, misal. Biasanya kan lelaki kan ujiannya perempuan. Tuhan tuh lebih tahu dari saya. Kalau saya diuji perempuan pasti saya gagal. Jadi nggak usah diuji, pasti saya gagal. Udah Tuhan lebih tahu gitu. Nggak usah diuji lagi, pasti saya gagal udahlah. Jadi saya memaknainya ini adalah sebuah hadiah. Ini it's a great gift dari Tuhan. Dan ternyata iya. Ternyata ini adalah hadiah paling besar yang pernah saya terima dari Tuhan, masuk penjara itu adalah hadiah. Itu cara saya memaknainya seperti itu. Kamu melalui fakta itu, ada penyesalan kan? Tak ada. Orang dikasih hadiah kok nyesal, ya kan? Dikasih hadiah, terima kasih sama Tuhan. Thank God. Oh, pasti itu. Iya. Something that cannot kill you, make you stronger. Itu saya rasakan benar. Karena sesungguhnya